makro, cuman makro saja, yakin bukan haram pun. Orang yang terbiasa meremehkan. Kalau kita dah pasti dan yakin pada saat berada di majlis zikir, pada waktu kita sedang berada di majlis ilmu, berarti itu dengan kita berada di dalam taman, berada di dalam kebun-kebunan surga. Apa kira-kira yang awak kejar dengan meninggalkan kebun-kebunan surga? Seperti apa? Apa saja? Sebesar apa? Setinggi apa? Sebanyak apa yang bakalan akan kita dapatkan pada waktu kita meninggalkan zikir? Zikir-zikir bersama selepas salat kita tinggalkan, yang dengan kita, satu, selain daripada kita bersama para malaikat dan juga kita akan mendapatkan keampunan dosa, kita juga pada masa yang sama sedang berada di dalam kebun-kebunan surga. Jangan sampai dengan kita tidak pandai memilih. Jangan sampai surga kita tinggalkan, yang walaupun dalam sebutan surga dunia, hanya dengan seumpama kripap donat atau juga dengan seumpama morenya. Selesaikan segala-galanya dulu, pastikan bacaan kita itu cukup. Nanti jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita biasa-biasalah. Jadi yang menyebabkan ramai orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan karena tahun dengan perkara-perkara sunat. Kalau pada tudingan kita remehkan perkara-perkara sunat, yang suatu waktu nanti dengan kita akan terbabit meninggalkan kewajiban. Orang yang meremehkan perkara makro, cuman makro saja, yakin bukan haram pun. Orang yang terbiasa meremehkan perkara-perkara makruh, pada suatu ketika nanti akan terbabit melakukan perkara-perkara haram karena sudah terbiasa. Terbiasa meninggalkan yang sunat, suatu waktu yang wajib dia akan tinggalkan. Terbiasa terbabit melakukan yang makruh akan membawa kepada meninggalkan, akan terbawa kepada melakukan perkara yang diharamkan.